Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Batri mengatakan, pemerintah kabupaten terus berupaya melakukan tindakan nyata karena pandemi COVID-19 ini belum diketahui kapan berakhir. Untuk itu, masyarakat harus sadar dan mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah dengan menggunakan masker. Wakil Bupati menjelaskan kegiatan bagi-bagi masker ini akan menjadi agenda rutin ke depan sebelum pemberlakuan denda masker diterapkan. Kapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyu Diono mengatakan, jajarannya mendukung peraturan Bupati Sarolangun terkait gerakan memakai masker di luar rumah. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah mengeluarkan instruksi segera melakukan kampanye masif memakai masker sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19. Dalam satu minggu ini lebih kurang nanti 10.000 masker. Yang akan disebar ke masyarakat itu? Disebarkan ke masyarakat. Itu sebelum penindakan, Pak, ya? Berarti ya, tersebar, ya? Jadi sebelum penindakan, hari ini kita sampaikan ke masyarakat. Jadi di beberapa masyarakat sudah kita sampaikan bahwa ini dalam tahap sosialisasi. 2.000-an yang nanti disebar. Itu baru yang Polres. Polsek-polsek nanti juga akan sama, sekitar 200-500 kita sebar. Biar masyarakat sudah mulai biasa pakai masker. Pemerintah Kabupaten dan Polres Sarolangun akan membagikan ribuan masker kepada warga dalam 2 pekan ke depan sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.